Aksi menanam padi yang dilakukan Ketua DPR RI Puan Maharani menuai kritik dari warganet. Warganet menyoroti cara Puan menanam padi yang terbilang tak lazim bagi masyarakat tradisional. Pasalnya dalam video tersebut, Puan terlihat menanam padi sambil berjalan maju. Padahal, cara menanam padi dengan metode tradisional biasanya dilakukan dengan berjalan mundur. Saat itu Puan Maharani turun langsung untuk menanam padi bersama masyarakat di salah satu area persawahan di Kabupaten Bandung, Bali pada Rabu 28 September 2022. Kegiatan Puan turun ke sawah dan menanam padi ini diselenggarakan di Desa Adat Sedang, Abian Semal, Badung. Namun, lewat unggahan di akun Instagram miliknya, Puan menjelaskan bahwa cara menanam padi di desa tersebut memang berbeda. Puan mengatakan, di desa tersebut biasa menanam padi dengan cara dibentuk segi empat yang di tengah kotaknya harus diinjak. Ia menuturkan, tingkat basah lahan itu juga berbeda.